Jadi nanti kenapa nih kok dicampur-campur sih? Ya, ini ada pemain, ada top manajemen dari PT ini, pemain, staff dari WB, kita campur supaya kalian bisa ngobrol satu sama yang lain. Ya, kita nggak tahu kedepannya kesempatan seperti apa gitu ya. Mungkin basket kalian yang masih muda umur 22 mungkin masih ada 12 tahun, 13 tahun. Gitu. Tapi setelah itu apa? Gitu ya. Nah, ini ada contohnya Rama. Gitu ya. Dia ngobrol sama saya setahun sebelum retire cari opportunity. Gitu. Di sini juga saya pengennya kalau kalian di sini pro, jadi pro pemain basket di WB, udah mikirinnya basket aja dulu pro. Gitu. Nanti setelah kalau kalian selesai dari basket, ya jangan bosen tapi ya kalau kalian sudah nggak mampu ada di dunia profesional basket, kalian mau nyari pekerjaan, ini nih yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi kalian semua. Ya, apakah ada yang cuma mau nanya-nanya bagaimana bikin perusahaan atau bergabung? Jadi kalau kalian mau misalnya kayak Widi mau jadi preman, ya ini ada nih dua nih, Bu Devi, Pak Peter, gitu ya. Ya. Kalau mau main tanah, ini ada orangnya, Bu Imel. Kalau misalnya mau jadi pembicara, nanti bisa ada Pak Coki, Bu Caca, sama Pak Gading. Ini nih yang bagian artis, ada entertain, gitu. Semua komplit sini. Ini broker insuransi, kalau kalian mau jadi agen, broker insuransi, komisinya lumayan saya dengar. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Bayu. Ya, dia insuransinya semuanya komplit. Ya. Kalau ada yang mau pindah ke Bandung, ada Pak Andi, dia Pak Andi ini kotanya di Bandung, tapi dia lebih banyak di Bali nemenin saya. Karena lagi bikin terminal gas di Bali. Ya, tapi untuk keuntungannya, saya memiliki beberapa perusahaan. Operasi kita itu hampir di semua kota ada. Jadi tolong di sini, saya ada grouping-grouping, jangan ngomong doang sama yang udah kenal, percuma ngomong sama yang udah kenal. Ngomongannya itu-itu lagi. Ya, percuma ngomongannya. Cari yang kalian belum kenal, ini kan masih yang belum kenal nih sebelah-sebelahnya ya. Ya, banyak ada grouping-grouping yang khusus pemain musuhku, enggak kan ya. Pasti kalian semuanya dicampur dengan baik, sepertinya ya. Terima kasih semuanya yang pasti selamat malam, selamat datang. Dan saya dan Pak Norman, selain saya direktur dari Pak Norman, kebetulan saya istrinya juga, kalau yang gak kenal. Jadi dia sudah nikah aja. No, I'm just kidding. Yang pasti saya mengucap syukur pada malam hari ini kita semua ada di sini sebagai satu keluarga, walaupun belum kenal, tapi makanya hari ini kita berkumpul untuk kita saling mengenal. Dan saya tahu Pak Norman memiliki visi bahwa di dalam setiap perusahaan yang dia bangun, dia ingin bisa saling support satu sama lain. Dan itu yang diharapkan makanya dari pertemuan ini. Dan kami juga bersyukur sekali diberikan kesempatan juga untuk bergabung dengan West Bandit, di mana ada di Instagram sebenarnya sudah diposting juga. Pak Norman bilang bahwa tujuan dia untuk bisa bergabung dengan West Bandit adalah juga pengen bisa berkontribusi untuk membentuk karakter-karakter dari anak-anak muda supaya bisa berkontribusi lebih lagi di dunia basket dan juga nanti kedepannya setelah dunia basket. Dan saya berharap apa yang kita pertemukan pada malam hari ini boleh membuahkan hasil yang baik dan juga persahabatan yang baik, dan nantinya bisa juga ada hal-hal yang baik yang keluar daripada malam hari ini. I think this is a great start. Ini adalah satu permulaan yang sangat baik. All the best untuk West Bandit untuk kedepannya. Terima kasih Pak Presiden, Pak Gading, sudah join dan tentunya akan menjadikan West Bandit sebagai besar lagi dengan tim yang semakin solid, dan saya yakin akan menang nantinya. Amin. Demikian yang bisa saya ucapkan. Terima kasih and enjoy the night.
Gading Martin. Siapa? Anaknya Roy Martin. Papanya Gempi. Thank you banget ini jadi keluarga baru saya. Bapak Penorman, Ibu Imel. Selain di perusahaan Norman juga di West Bandit saya menjadi keluarga baru juga. So thank you banget bro William, thank you banget, salam juga buat bro James. Mudah-mudahan memang kedepannya kita berada di jalur yang benar dengan visi dan misi kita sama-sama. Sekali lagi selamat buat tahun pertamanya yang sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ya, mudah-mudahan target dan semuanya bisa tercapai lebih baik lagi gitu. So jangan sungkan-sungkan, butuh apa-apa tinggal telepon Norman aja. Ini saya presiden tapi bosnya ini. So sekali lagi thank you banget, semangat menatap tahun depan yang mau berangkat ke Las Vegas, Lebanon ngambil ilmu, silakan. Pokoknya sukses semua teman-teman. Sekali lagi thank you banget, saya sudah menjadi keluarga baru dari kalian. Thank you, sukses sama-sama ya. Kita berdoa sesuai iman dan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini komandan saya ngambil kesempatan untuk bisa lebih banyak berinteraksi lah di grup National Energy Solutions, NES. Pertemanan kami udah belasan tahun. Dan ternyata ada banyak kesempatan yang bisa diambil. Bukan memanfaatkan keuntungan pertemanan, bukan. Tapi justru jadi ngelihat, oh si A punya talenta di sini, oh B bakatnya di sini, oh dia keahliannya di situ. Ternyata dari pertemanan juga bisa nyambung. Saya mau nyampein selamat buat West Bandit Solo. Ini mana nih grupnya? Ada di sini. Selamat ya. Saya baru mantau lewat IG aja, karena masing-masing punya kesibukan, selamat. Dan saya melihat Pak Norman punya kesempatan untuk memperbesar jaring kerja bukan hanya di dunia olahraga, tapi juga di dunia usaha. Dan ketika saat itu tiba, teman-teman harus siap. Teman-teman harus siap untuk kolaborasi sama kami semua yang udah ada di sini lebih dulu. Oh, saya belum kenalin diri. Saya Coki Sitohang. Ini istri saya Caca. Jangan pikir dia single, anaknya 3. Saya senang bisa ketemu teman-teman, nanti kalau ada waktu kita kenalan lebih lanjut. Sementara itu, Instagram saya Sitohang Coki. Terima kasih.